Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama kami di channel Fathul Ahsanera. Kali ini kita kedatangan paket ya teman-teman dari ekspedisi secepat. Ini isinya ada SKU, oh ada mini, sorry, produknya mini P, TCAW, wah ini singkatan semua ya. Ini dari mana nih? SP Hoptech Jakarta. Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman biar tahu isinya apa. Kita langsung saja unboxing. Alat ya, ini cukup tebal. Teman-teman, ini dia barangnya. Ternyata ada telkom, ada sikat. Jadi ini ada apa ini? Ini kimos atau apa ini? Oh ini nanti ditempel ya untuk naruh. Oh gantungan ya mungkin ya teman-teman. Ini nanti stiker ini dicoplok bisa ditempel di tembok atau di meja yang datar. Terus ada ini nanti disatukan dengan ini ya. Jadi ini tempel di tembok, ini tempel di tembok yang Mickey Mouse-nya. Nah, terus ini dicantelin di sini. Nah, ini juga bisa buat cantelan. Kalau ini adatnya biasanya basah, mungkin di kamar mandi bisa ya, ini untuk sikat gigi atau odol atau di kamar juga bisa. Terus barang berikutnya ini ada sikat ya teman-teman, sikat dengan handle panjang. Cukup lembut ya, mungkin untuk daerah-daerah yang atau bisa buat botol mungkin ya. Ini buat botol ya, dimasukin kita ini pakai ini bisa. Barang berikutnya ini mungkin udah pada tahu ya, ini talcum untuk makanan, warnanya biru muda, ada sendok plastik, lalu sumpit plastik, lalu tutupnya ada kanan kiri ya, 4 tutupnya di samping. Barang berikutnya ini apa ya, kayak perlak ya teman-teman, ini ukurannya 137 x 90 cm. Terus ada lagi, ini adalah tas ya sebenarnya, tas cantol ya teman, ini mereknya lunch bag. Wah ini bisa juga untuk tempat makanan, jadi candal kita pegangnya nyantel, ini candalannya
ini dimasukin ke dalam. Ini telkom ini masukin ke dalam tas ini bisa. Terus yang berikutnya ada ini tempat kosmetik tuh, kayaknya teman-teman yang ini anak-anak muda zaman sekarang ini biasanya pakai tempat kosmetik, mungkin ada lipstick, ada embody, foundation. Wah, saya enggak kurang paham itu kalau anak-anaknya. Oke, ini adalah jenis ini modelnya seperti mirip printer teman-teman. Ya, habis barangnya. Jadi demikian teman-teman unboxing kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada ke seluruh penjuru dunia. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next videos.